Koci koci kacing, sayonara. Nah, tadi kita udah bersihin entoknya, ini kita sangrai bumbunya. Nah, kita tadi entoknya kita potong kecil-kecil. Tadi kita ada 5 ekor entok ukuran pemanggang ya, siap. Tuh, lihat daging entoknya yang udah dipotong kecil-kecil. Banyak juga ya. Jadi ini adalah salah satu khas makanan dari Indramayu, namanya cincut entok atau pedesan entok. Karena suasana lagi hujan, kita juga buat wedang jahe merah biar anget-anget gitu loh. Oke, kita campurkan daging entoknya yang udah kita rebus sampai 2 kali. Tujuannya itu biar dagingnya nggak alot, jadi dagingnya itu udah kayak lembut gitu. Nah, kita campur dengan bumbunya. Oh ya, ini dinamakan namanya mayoran. Mayoran itu kita melakukan kegiatan makan-makan bersama, kumpul dari mulai pemotongan hewan sampai dengan bagian masak. Nah, ini sangat khas sekali di kita, misalkan ketika ada anak muda kumpul-kumpul ataupun acara lainnya. Ini yang dinamakan mayoran. Mayoran sendiri identik dilakukan di malam hari. Nah, demikian review untuk cincut entok atau pedesan entok. Sampai jumpa di video review makanan selanjutnya. Oke, bye-bye.